wabarakatuh. Salam. Selamat sejahtera buat bangsa Indonesia. Yang pertama dan yang paling utama pada kesempatan ini, marilah saya mengajak diri saya pribadi dan semua komponen maupun elemen yang hari ini kita tergabung di depan kedutaan Myanmar dalam rangka menyerukan agar rezim pemerintah Myanmar menghentikan seluruh kebiadabannya. Sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, mari saya mengajak semua elemen, semua komponen yang ada pada kesempatan hari ini, jangan sampai kita merusak tata pikir, tata raga, tata rasa, dan tata jiwa kita sebagai anak negeri yang berpancasila ini. Saudara-saudaraku, seluruh komponen dan elemen yang tergabung yang hari ini komando aksi ini dipimpin oleh Komando Bang Jabal, yakni Kebangkitan Jangara dan Pengacara DKI Jakarta. Marilah semua kita untuk tertib, semua kita untuk tetap disiplin. Kita bangsa Indonesia tidak bermusuhan dengan bangsa sendiri. Kita yang hadir di sini bukan untuk bermusuhan dengan Bapak Presiden, bukan untuk bermusuhan dengan Bapak Kapolri, bukan untuk permusuhan dengan Bapak Panglima TNI. Tetapi semua kita wajib hukumnya untuk mengingatkan siapapun pemimpin legalitas negara ini, yakni Bapak Haji Joko Widodo, yang hari ini sebagai pemimpin legalitas negara, yang hari ini pemimpin legalitas administrasi keamanan dan ketertiban masyarakat dipimpin oleh Bapak Jenderal Tito Karnavian, dan yang memimpin legalitas administrasi militer dipegang oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Hari ini kita sepakat berdiri di sini adalah untuk mengejawanta Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila, berbicara tentang Pancasila adalah berbicara tentang moral. Berbicara tentang Pancasila adalah berbicara tentang etika. Etika yang berangkat dari norma-norma adat Nusantara. Etika yang berasal dari norma-norma agama, khususnya norma agama Islam, yang dulunya telah menyusun dan merumuskan Pancasila itu sendiri. Saudara-saudara, adik-adik dari mahasiswa, kami menghimbau untuk tetap disiplin. Bang Kapol, mana jawabannya Bang Kapol? Bang Kapol tidak cengeng. Bang Kapol tidak cengeng. Bang Kapol memiliki kenuragan. Bukan Bang Kapol yang gablay. Bukan Bang Kapol yang lemah. Bukan Bang Jafar yang asal hadir. Tetapi jangan bicara kalau Anda tidak punya kualitas menyampaikan sesuatu yang berdasarkan legalitas Pancasila itu sendiri. Hadir! Kita hadir bukan untuk memprovokasi. Kita hadir bukan untuk diprovokasi. Kita hadir untuk menunjukkan jati diri yang beragama, yang beretika, dan yang bermoral. Kita semua tidak harus melakukan sesuatu yang rendah di sini. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, mari kita ejawanta Pancasila itu, bahwa satu-satunya bangsa
Indonesia yang memiliki Pancasila di muka bumi, di dunia alam semesta ini. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, jangan Anda turunkan sedikitpun kemuliaan dan ketegasan sebagai bangsa yang berPancasila, karena Pancasila mampu untuk masuk ke dalam forum internasional menyuarakan agar bangsa Indonesia mengecam perbuatan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para iblis di Myanmar. Karena yang melakukan itu pasti bukan penganut agama. Oknum yang melakukan di Myanmar pasti adalah iblis yang sedang memprovokasi umat beragama, khususnya umat Islam. Untuk itu, demi menjalankan dan menegakkan syariat Islam, marilah semua yang hadir di sini untuk kembali kepada tetap pikir raga, rasa dan jiwa, yakni menunaikan syariat Islam untuk mengikuti sholat asar. Karena waktu kita sudah alat asar, harus sudah masuk.